Izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini saya bisa menghadiri undangan dari panitia masa pemantauan sekolah Civitas Keluarga Besar SMK Negeri 1 Jepara. Yang saya hormati kepala sekolah SMK Jepara 1, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru serta staf pengurus TU Keluarga Besar SMK Negeri 1 Jepara dan anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada hari ini perlu Bapak berikan apresiasi setinggi-tingginya buat Keluarga Besar Civitas SMK Negeri 1 Jepara, walaupun barangkali di tahun ini sedikit agak berbeda, memang suasananya cukup luar biasa. Kita sendiri tahu, kita tidak pernah tahu wabah ini datang kapan dan akan berakhir sampai kapan. Dan ini perlu saya sampaikan, barangkali ini setiap tahun adalah agenda kami, selalu diinformasikan oleh pihak Keluarga Besar SMK Jepara untuk mengisi dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri Jepara 1. Tema yang diberikan oleh panitia adalah barangkali keterkaitan masalah kesadaran hukum, dan perlu saya sampaikan juga bahwa pelaksanaan kegiatan ini sudah terjalin baik antara Keluarga Besar SMK Negeri 1 Jepara dengan Polsek Jelaksana. Sebelum lebih jauh saya menyampaikan, barangkali saya sebagai narasumber perlu memperkenalkan diri, walaupun barangkali sih sudah banyak yang tahu siapa saya. Ya paling tidak seperti peribahasa mengatakan bahwa jika tak kenal maka tak sayang. Nama saya sudah cukup jelas di sini, Jefta. Asli saya lahiran Bandung, tapi gen saya dari Sulawesi Utara. Dan saya sudah punya istri, sudah beristri dan memiliki 3 orang anak. Saat ini saya tinggal di jantung Kota Kuningan, tempatnya di Beten Taman Cirenung Kencana, Lukbi 12, Kelurahan Cikintung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Langsung aja karena waktu yang diberikan kepada saya tidak banyak, barangkali cukup perkenalan secara garis besarnya. Dan barangkali kalau saya barangkali di sini untuk wilayah Kecamatan Jelaksana Jepara sudah tidak asing lagi. Tentunya karena kedinasan saya selama di institusi kepolisian di Polsek Jelaksana ini kurun waktu hampir 27 tahun pengabdian di institusi kepolisian khususnya di Polsek Jelaksana. Langsung aja materi yang diberikan yaitu masalah sadar hukum. Dan perlu saya sampaikan anak-anak sekalian, mudah-mudahan nanti anak-anak sekalian bisa mengimplementasikan apa yang akan saya sampaikan keterkaitan dengan masalah kesadaran hukum. Yang jelas pada intinya seluruh masyarakat, lapisan masyarakat di kita ini sebenarnya sudah sadar hukum terkait dengan apa yang diberikan tema ini, masalah sadar hukum. Ya, saya perlu sampaikan kesadaran hukum itu satu pengertiannya, ya, pengertian daripada kesadaran hukum adalah perihal kata atau pengertian kesadaran di dalam kamus tercantum tidak kurang dari 5 arti, yaitu Webster dalam Sudjono Sukanto tahun 1982. Jadi kesadaran sebenarnya menunjukkan pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental yang masing-masing berorientasi pada akunya manusia dan pada kaminya. Tentang istilah hukum perlu pula diberikan pengertian ini. Bukanlah merupakan suatu definisi oleh karena sebagaimana dikatakan oleh Van Apeldoorn dengan menyebut kan. Yang pertama adalah hukum sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kedua, hukum sebagai kaidah. Yang ketiga, hukum sebagai tata hukum. Yang keempat, hukum sebagai petugas hukum. Selanjutnya yang kelima, hukum sebagai ketentuan dari penguasa. Hukum sebagai proses permintaan. Yang keenam, ketujuh, hukum sebagai pola-pola perikelakuan. Dan hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Sekarang timbul masalah, apakah kesadaran hukum merupakan gabungan dari kedua pengertian yang telah
diuraikan di atas, di dalam ilmu hukum ada kalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum, sebagaimana dinyatakan oleh Van Smith sebagai berikut. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut yang telah dilakukan melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah. Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Indikator-indikator kesadaran hukum. Hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum, atau di lain pihak, hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Maka dengan demikian, nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki, bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor. Apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan, maka hukum, taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut dengan legal consciousness atau knowledge atau opinion about law. Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang telah diatur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar masyarakat memahami hukum tertentu. Sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi, terutama pada saat ini atau pada suatu saat, penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. Dalam hal ini ya, barangkali kalau petugas hukum sama dengan saya lah ya, yang berkecimpung di uniform institusi kepolisian. Nah, barangkali itu sedikit saya akan tambahkan berkaitan masalah hukum. Dan perlu saya perjelas untuk anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mobil khusus untuk keluarga besar Sivitas Manajemen SMK Negeri 1 Jepara. Keterkaitan dengan kesadaran hukum, dan perlu saya sampaikan sedikit ulasan bahwa KUHP kita yang kita miliki ini adalah berdasarkan hukum kolonial Belanda. Dan itu pun perlu saya sampaikan supaya anak-anak sekalian tahu ya. Kalau tadi saya sampaikan bahwa KUHP ini berdasarkan peninggalan hukum kolonial Belanda. Sementara pengertian dari KUHP sendiri yaitu disebut sebagai hukum pidana material atau kumpulan daripada seluruh tindak-tindak pidana. Nah, ini supaya pencerahan aja ya, supaya semuanya paling tidak mengetahui dan tidak buta sama sekali keterkaitan masalah KUHP. KUHP itu dibagi dalam 3 buku, yaitu buku pertama berisi tentang
peraturan umum terdiri dari 9 bab dan terbagi dalam pasal 1 sampai dengan pasal 103 Kitab Undang Hukum Pidana. Ini kita bicara KUHP ya. Jadi supaya lebih jelas bahwa KUHP itu ternyata dibagi dalam 3 buku. Tadi buku pertama sudah saya jelaskan dan buku kedua yaitu berisi tentang kejahatan. Di sini semua tindak-tindak pidana adanya di sini ya. Buku kedua ini berisi tentang kejahatan. Ya seperti contoh misalkan pembunuhan, perampokan ya. Itu termasuk tindak pidana ya yang tercantum dalam buku kedua yang berisi tentang kejahatan. Dan buku kedua ini berisi tentang kejahatan terdiri dari 31 bab. Ya, 31 bab dan terbagi dalam pasal 104 sampai dengan pasal 488 Kitab Undang Hukum Pidana. Pencerahan aja supaya semuanya tahu ya. Lalu buku ketiga berisi tentang pelanggaran. Sekali lagi buku ketiga itu berisi tentang pelanggaran ya, yang terdiri dari 9 bab dan terbagi dalam pasal 489 sampai dengan 569 Kitab Hukum Pidana ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu barangkali yang ingin saya sampaikan keterkaitan dengan masalah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di keluarga besar SMK Negeri 1 Jepara terkait terlepas dengan pelaksanaan kegiatan tahun ini mungkin beda dari tahun-tahun yang sebelumnya ya, paling tidak ya, tetap ya tidak pernah mati, setiap jalan kegiatan MPLS ini selalu berjalan. Itu aja barangkali anak-anak sekalian, Bapak cintai dan Bapak banggakan, serta kepala sekolah dan rekan-rekan guru pengajar ya, yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga dari apa tadi yang saya sampaikan terkaitan masalah kegiatan MPLS ini dengan tema sadar hukum, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima, kemudian diimplementasikan ya minimal sama keluarganya ya, keterkaitan masalah sadar hukum ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimanfaatkan dengan baik kepada seluruh keluarga besar SMK Negeri Jepara. Dan yang terakhir, saya atas nama pribadi, atas nama komandan, tolong sampaikan salam hormat saya kepada keluarga di rumah ya. Terima kasih atas pelaksanaan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.